saya nak ajak sahabat-sahabat untuk baca sedikit berkenaan dengan perkembangan di Al-Aqsa sendiri berkenaan dengan Lembu Merah. The Red Haifa. Unblemished. Dulunya, sebelum recent case, ada satu kumpulan Yahudi yang kita kata very extreme lah dengan keyahudian mereka, yang berpegang bahawa antara tanda penguasaan penuh orang Yahudi kepada Palestin akan berlaku adalah akan keluarnya satu lembu yang berwarna merah secara sempurna. They call it the Red Haifa. Dulunya, lembu merah ini hanya dipegang dan dipercayai oleh certain segments of the society. Tetapi lately, disokong oleh kerajaan sekali. Dia disokong oleh kerajaan walaupun secara indirect. When it comes to the purchase of this lembu. Dia orang beli lembu ni daripada Amerika Syarikat. This Red Haifa, okay, apa dia punya kepentingan bagi mereka? Mereka kata sanctuary, the sacred sanctuary ataupun Al-Haram. Kita tahu Masjid Al-Haram, Masjid Nabawi, dia ada sempadan dia punya tanah haram dia. Betul tak? Masjid Al-Aqsa pun ada sempadan tanah haram dia. Mereka kata kawasan tanah haram dekat Masjid Al-Aqsa tu dulunya adalah the Temple of Solomon ataupun Haikal Sulaiman. Tapi secara arkeologi mereka tidak boleh buktikan. Mereka dah korek sampai ke bawah, dia tak jumpa apa. Dia tak jumpa apa. Tapi mereka berpegang bahawa bila keluar lembu merah ni, mereka akan kena sembelih lembu merah ni. Darah dia tu dia kena percikkan. Dan dia kena bakar lembu tersebut. Dan abu lembu itu akan menyucikan orang-orang Yahudi sebelum mereka berhak untuk pijak the sacred sanctuary itu. Jadi ulama-ulama Yahudi mereka sebahagian hari ini, rabai-rabai mereka mengeluarkan fatwa sebenarnya orang Yahudi tidak diizinkan untuk menjejakkan kaki mereka di Al-Haram Asy-Syarif. Mereka hanya berhak pijak apabila mereka dah buat proses penyucian dengan debu ataupun abu lembu merah itu. Tapi ada yang langgar juga. Ada yang belum bersihkan diri pun dia dah pergi juga. So tengah kecoh di kalangan orang-orang orang-orang Yahudi di Israel sekarang ni. Now, bila kita tengok tentang the Red Haifa ni, it's very interesting. It's Baqarah. Baqarah yang merah. Dan kita tahu cerita yang paling banyak pasal Yahudi dalam Quran dalam surah Al-Baqarah. Betul? Dalam surah Al-Baqarah, ada tak cerita pasal Yahudi kena sembelih lembu? Ada. Betul tak? Dan kalau awak nak faham psikologi mereka, bacalah surah Al-Baqarah. You'll see, the mirroring. Apa yang Allah ceritakan kita dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ni, you are seeing in front of your eyes. Their psychology, their tactics, their strategy, the wordings that they use. Let me tell you about the story of Al-Baqarah. Kita semua baca surah Al-Baqarah. Tapi kita tahu tak, apa latar belakang lembu Al-Baqarah tu? Apa cerita dia? Tiba-tiba ada cerita pasal lembu kan? Kenapa tak surah tu dipanggil surah Bani Israel? Sebab banyak cerita pasal Bani Israel kat dalam. Tapi Allah guna Al-Baqarah. Okay. Dikisahkan di dalam tafsir Tabari dan banyak tafsir-tafsir lain bahawa ada seorang Yahudi tua yang kaya raya. Dan Yahudi ni ada seorang anak perempuan. Di dalam tafsir Tabari ada cerita. Dan dia ada seorang anak saudara. Anak saudara ni miskin. Jadi he started to plot. Untuk aku jadi kaya, aku kena kahwin dengan anak perempuan pakcik aku ni. Kahwin sepupu lah. Sebab bila aku dapat kahwin dengan dia, aku dapat waris sebahagian harta pakcik aku. Sayangnya bila dia masuk melamar, pakcik dia reject. Dia timbul dendam. Kata, by hook or by crook, aku akan warisi harta dia. So apa dirancang? Dia bunuh pakcik dia itu. Sounds familiar?
nak rampas harta orang, nak rampas tanah orang, you lakukan pembunuhan, lepas tu you salahkan siapa? You salahkan orang lain. Itu yang berlaku. Yahudi ni lepas dia bunuh pakcik dia, dia letakkan mayat pakcik dia di sebuah kawasan untuk frame orang kat tempat tu. So bila orang-orang ni bangun, jumpa mayat ni, kecoh, siapa bunuh ni? Dia pun datang, dia kata, korang yang bunuh pakcik aku ni. So korang kena bagi aku dia ataupun blood money. So kecoh, berlaku pergaduhan. Siapa bunuh ni? Yang ni kata dia ni bunuh, yang ni kata dia ni bunuh. Lihat eh, tamak harta, bunuh, lepas tu frame orang lain yang jahat, orang lain yang teroris, orang lain yang bunuh orang. So apa berlaku? Ada orang yang cerdik kasih cadangan. Di kalangan kita kan ada seorang Nabi. Apa kata kita tanya dia? Mungkin ada wahyu yang turun selesaikan masalah ni. So akhirnya mereka pun berjumpa kepada Nabi Musa, ceritakan masalah ni. Itu yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi Musa, nak selesaikan masalah ni. Inna Allah ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah memerintahkan kamu, wahai Bani Israel, wahai kumpulan itu, untuk menyembelih seekor lembu. Allah tak cerita pun lembu itu punya jenis macam mana, dia punya perincian, tak cerita pun pada awal. Maksudnya kalau dia ambil mana-mana lembu, selesai masalah. Tapi perangai dia orang, see, you can understand their psychology from their questions. Atattakhizuna huzwa? Are you making a fool out of us, Musa? Are you joking with us? Mana ada seorang Nabi nak buat lawak tentang benda-benda macam ni? Dia Nabi kot. Siap guna nama Allah, takkan dia nak berjenaka? Allah suruh kamu sembelih lembu. Tapi tunjuk sikap mereka ni. Sebenarnya mereka ni belum lagi nak serahkan diri mereka kepada agama. Walaupun itu berlaku selepas Allah selamatkan mereka dari Fir'aun. Ingat ya, lepas Allah selamatkan mereka dari Fir'aun, terus mereka minta apa? Bagi kami Tuhan macam mana apa golongan Fir'aun tu ada Tuhan. Baru Allah selamatkan tu. Kita boleh faham sifat mereka dengan agama ni macam mana. So dia kata, are you joking with us? Atattakhizuna huzwa? You take us as fools, Musa? Allah kata, a'udzubillah, Nabi Musa kata, a'udzubillah nakuna minal jahilin. Like, soalan Nabi Musa kata, you know, I am not among the fools. So dia kata, okay, tanya Tuhan kamu, apa ciri lembu ni? Okay, tujuan dia apa sebenarnya? Dia asking leading question supaya seolah-olah macam dia nak trap Allah lah macam tu, sehingga Allah memberikan satu perincian pada seekor lembu yang tak wujud atau sangat susah nak jumpa. Akhirnya tak payah selesaikan masalah. Orang salah paham, orang ingat Yahudi banyak tanya, jadi kita jangan banyak tanya. Orang salah paham banyak ni. Bukan. Salah. Sahabat Nabi banyak tanya Nabi soalan. Ulama' galakkan kita, soalan adalah miftahul ilm, kunci pada ilmu. Orang kita salah paham ayat ni, kata apa? Siapa banyak tanya sesat macam Yahudi. Bukti suratul Baqarah. Salah besar tu. Dia orang tanya soalan bukan nak jawapan. Dia nak pastikan benda tu tak jadi. Ini dia punya psychological games. You can read their media, how they write their news. These are all psychological games, kita tahu. So kita dah faham mereka macam ni sifat dia. Allah ceritakan kepada kita. Lembu yang macam mana? Padahal Allah tak kata cari mana-mana lembu. Tak, dia nak spesifikkan space. Susah nak cari. La faridun wala bikrun awan baina dhalik. Bukan yang tua sangat, bukan yang muda sangat, yang tengah-tengah. Lepas tu tanya lagi, ya Musa, kalau apa pula? Kan? Nabi Musa pun kata, bakaratun safra faq'un launuha tasurun nazirin. Lembu yang kuning. Yahudi nak sembelih lembu merah, hamra. Ada seorang ulama Yahudi bernama Sa'adiyah Ghalun or something. Dia kata, sebenarnya kita kena sembelih lembu kuning, bukan merah. Red Haifa. Yellow Haifa instead of red Haifa. Saya tak pasti dia punya argumentation tu macam mana, tapi dia kata sebenarnya yellow. Oh, very interesting. Kan? Lepas tu dia orang kata, komplain lagi, nal baqara tashabaha alaina.
we are confused, so, you know, because all look same. They look somewhat the same, kan? So dalam macam sekarang ni dia tashabah, merah ke kuning, kan? Tashabah alaina. Inna insyaAllah la muhtadun. Bila Allah jelaskan, insyaAllah kita tahu lepas ni. Kemudian Allah tambahkan lagi, la dhalulun, sifat dia la dhalulun, tusirul arda wa la taskil harsa musallama la syiata fiha. Dia tak pernah apa digunakan untuk membajak tanah ataupun menyiram air sawah, tak ada cacat padanya. Qalul ana ji'ta bil haqq. Respon mereka tu pelik. Mereka kata, now you have spoken the truth Musa. As if that they're telling Nabi Musa, we already know what Allah wants. Now you told us the truth. Now this is the full story. Oh, they are master of psychological games. Cara dia respon tu macam, ajar eh. They can speak like that to their prophet. Qalul ana ji'ta bil haqq. Macam dia lebih tahu daripada Nabi Musa. Now you speak the truth Musa. Ni pun betul. Soalan macam tu. Ni pun betul. Tapi lembu tu pun ada background story dia. Background story lembu tersebut adalah ada seorang lagi Yahudi yang bertakwa. Dia dah nak meninggal. Dia dah tua. So dia kata kepada anak dia, boleh tak kau jaga lembu ni? Anak dia kata, aku terlalu kecil. Aku tak boleh jaga benda ni. So ayah dia kata, tak apalah. Aku serahkan kepada Allah. Biar Allah jaga lembu ni. Bila dia besar nanti, aku berdoa Allah kembalikan lembu ni kepada engkau. So lembu tu dia biarkan roaming around. Dan bila anak dia yang besar, secara miraculous, lembu ni kembali kepada anak dia. Dan lembu itulah yang ada semua sifat ni. So Yahudi ni pun cari. Kata, ni lah, ada lembu yang kita cari ni. So dia orang pun nak beli. Bila nak beli, budak ni tak nak jual. Negotiate. Sampailah dia setuju. Harga lembu ni adalah emas seberat lembu ni. Ada riwayat kata 10 kali ganda berat lembu ni. Kan? Padan muka kau. Akhirnya duit tu transfer kepada orang yang bertakwa. Orang yang soleh. Dan geng-geng yang macam pandai ni, dia rugi besar. Lepas mereka beli lembu tersebut, dia boleh je beli lembu murah kan awal-awal kan? Nampak? They try to be smart. Akhirnya dia rugi economically. Pasal apa Allah suruh? Fadribuhu bi ba'dihha. Sembelih lembu ni, ambil sebahagian daripada lembu ni, touchkan kepada orang yang dah mati tu. Yahudi tua yang dah dibunuh tu, touchkan. Dan ditakdirkan Allah, lelaki itu bangkit dan beritahu siapa pembunuh dia. Yang bunuh aku adalah anak saudara aku sendiri. Lepas tu dia meninggal balik. Don't you see that there's something interesting about it? Mereka rampas kekayaan umat Islam Palestin. Mereka rampas tanah, rampas kekayaan. Lepas tu mereka salahkan siapa? Mereka salahkan rakyat Palestin lagi. Mereka panggil Palestinian sebagai teroris. Wakil Palestin sebagai teroris. Sebab tu saya tak berapa minat bila orang sebut Hamas versus Israel. It is Palestine versus Israel. Sebab dia orang suka angle-kan, it's just Hamas. Palestine is not with Hamas. Hamas je teroris. Hamas yang tengah lawan Israel. Tapi kita tengok ketua-ketua Palestin menyokong Hamas. Kita bukan menyokong kita kata kezaliman tetapi laporan-laporan tentang kezaliman Hamas ini kita tak boleh pastikan kebenaran dia. Kan? Baru beberapa hari lepas dia kata, Hamas penggal kepala 40 baby. Boleh cek. Tak ada evidence. Dia dengar dia cakap. Tak ada evidence. Tapi dah keluar dalam major newspapers. Hamas penggal kepala 40 budak-budak. Awak jangan main ambil ringan dengan benda ni. Sama tak dengan perangai cerita yang dalam Baqarah ni? Waktu perang Iraq, ada seorang anak kepada ambassador Kuwait. Sebab waktu tu Kuwait kena jajah dengan siapa? Iraq kan? Ini Amerika punya version lah. Iraq jajah Kuwait. Budak perempuan ni bercakap, kalau tak salah saya dekat pentas United Nations. Dia kata, aku nampak askar-askar Iraq ni cabut, keluarkan budak-budak, bayi-bayi dekat hospital daripada dia punya incubator. Dan biarkan dia mati lemas. Cerita ni tersebar satu dunia. Orang jadi marah. Teruk betul askar Iraq ni. Ini yang buat orang sokong
Amerika untuk serang Iraq. Last-last, diketahui budak tu penipu. Budak tu buat cerita. Sama juga dengan war in Iraq. Weapons of mass destruction. Dia jahat. Tetapi dia tuduh musuh dia sendiri. Mangsa dia sendiri tuduh. Mangsa dia sendiri dia tuduh. Orang yang tidak ada kaitan dengan benda tu jadi mangsa dia. So we are seeing this being repeated again and again. You frame people. You salahkan orang lain. Saya bukan nak kata pejuang-pejuang Islam ini adalah sempurna. Mesti ada di kalangan mereka yang ada buat certain kesalahan. Tetapi perjuangan rakyat Palestin itu justified. Justified secara law, secara moral. Sesiapa pun akan buat seperti itu.